Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Nissan GT-R. Kita nak tukar brake pad dengan skimming disc Brembo lah. Brake pad Brembo. Ni brake pad dia. Siap ada kad lagi. Ni nampak Brembo ni. Yang biasa-biasa ni. Sekarang kita tengok macam mana dia skimming disc. Lepas tu dia pasang. Kita pun nak tukar bearing sekali. Nissan GT-R kita tukar bearing. Depan ni ya. Sekarang kita tengok dia buka tayar dulu. Okay, sebelah ni dah buka tayar. Brake pad dia dah habis dah. Dah bunyi dah. Kita nak skimming disc dulu. Hari ni kita nak tukar brake pad dia. Ni brake pad Brembo. Dan GT-R ni ya. Sebab ni. Saiz dia pakai saiz ni. Ni barang dia. Dia tengok dalam kotak dia ada apa. Dia ada kad lagi. Ini nampak ada 4 keping. 2, 3, 4. Tengok. Ni brake pad dia. Kita bagi kat kereta. Ni kereta ada sini. Nissan GT-R. Kita nak skimming disc. Lepas tu tukar bearing. Dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang tengah menonton, boleh tekan button subscribe. Dekat bawah tu ada button loceng. Boleh tekan sekali. Kita tengok macam mana dia tukar brake pad. Kita tengah buka dia punya brake caliper. Brake caliper buka dulu sebab kita nak skimming disc. Lepas tu nak tukar brake pad. Okay, jom kita tengok macam mana dia buka brake caliper. Dia buka skru 2 biji. Keluar disc. Okay, dah keluar. Jom kita tengok mana tempat dia skimming. Okay, dua-dua keping dah ada sini. Datang satu tempat yang semua boleh buat. Tengok. Ini memang kilang dia, tempat skimming disc kereta. Tak kira kereta apa pun boleh bawa datang, kita skim. Okay. Nampak dah ada lubang lah. Nampak tu, dah ada belekuk situ lah. Itu pasal brake pun ada bunyi. Sekarang kita nak skim balik, bagi rata balik. Kita tengok hasil dia selepas skim lah. Sekarang ada lubang sini, longkang. Sekarang ni kita dah buka brake pad lama dia. Brake pad lama dia dah ni betul-betul nipis lah. Dah nak sampai besi lah. Nampak? Ni brake pad lalu tadi. Tebal ni, nampak? Memang cantik. Tengok beza dia. Nampak? Yang ni dah nipis, ni lagi tebal. Okay, yang mana tengah menonton, kalau brake pad dah habis, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sekarang kita pakai original Brembo lah. Original Brembo. Siap ada warranty card lagi. Siap ada card dia dalam ni. Okay. Ready for original part. Cantik. Sementara kita tengah tunggu disc dia. Kita tengah pasang bearing dia juga. Sekarang kita tukar bearing tayar. Sekarang ni kita tengah tunggu dia punya disc siap skim. Jom kita tengok. Dah siap ke belum skimming disc Nissan GT-R. Okay, masih tengah buat lagi. Tengah proses lagi skimming disc.
Kita dah siap skim. Nampak? Dah tak ada garis ha? Dah cantik. Tinggal nak pasang je lagi. Lepet baru pun kita dah letak ni. Nampak? Ini biar set lama dia. Set lama. Kita tengok macam mana dia pasang disk. Sana dia tengah skim disk lagi, kita tengok macam mana dia buat. Lagi sebelah, lagi satu dah siap. Ya, dia pasang sebelah dah okey belum? Betul-betul besar tau. Punya kali pun. Nampak di sini. Memang gede. Sekarang ni disk dia pun kita dah siap skim. Nampak? Dah licin dah. Dah cantik, dah tak ada dah longkang. Tadi ada berlongkang ya. Sekarang dah okey. Sekarang kita nak pasang tayar, lepas tu kita test lah. Sekarang ni nak pasang tayar balik. Nanti ibu dah siap. Sekarang ni kita nak ikat tayar. Semua dah siap. Yang tengah menonton tu jangan lupa tekan button subscribe dan share eh. Kalau ada nak buat break, nak skimming disk, tak kira apa-apa kereta pun semua boleh. Alhamdulillah yang tadi kita dah siap skim. Dah tak ada bunyi dah. Masalah bunyi pun dah selesai. Disk pun dah cantik, dah kilat dah. Dengan menonton jangan lupa tekan button subscribe dan share kalau ada nak repair disk, nak skimming disk, nak tukar bearing, nak tukar push, semua boleh buat atas sini tu buat.